Oh, this. Right. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru Merpati Brebes. Pada video kali ini saya akan memberikan tips guys untuk kalian semua, untuk burung-burung kalian yang memang punya penyakit seperti cekrek dan lain-lain. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah subscribe channel saya. Terus dukung channel saya agar channel semakin maju dan berkembang, sehingga subscribe-nya terus bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para juara di lomba minggu B kemarin di lapak Lindri Jaya Brexit guys, di hari minggunya juga. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh tim guys, tim PGMB yang kemarin sudah kompak ya. Alhamdulillah kemarin tim PGMB atas nama Burung Katuk Kaca bisa meraih juara 2 di lomba jagungan ya. Sekali lagi selamat ya untuk para juara, khususnya untuk tim BGMB ataupun my team guys. Alhamdulillah kemarin bisa meraih juara 2 di lomba jagungan di hari Senin ya. Alhamdulillah tetap disyukuri walaupun selalu juara 2, tapi sudah perjuangan yang sangat luar biasa. Langsung saja saya akan memberikan tips buat kalian guys. Jadi burung yang cekrek, kemudian yang ngorok, kemudian yang pilek ataupun tidak bisa mekur ya, itu kemarin ada salah satu pertanyaan dari salah satu subscriber juga. Hari ini insya Allah saya kasihkan tips buat kalian guys. Jadi kemarin yang bertanya pun sekaligus ini menjawab pertanyaan kalian semua ya guys. Insya Allah tips ini sudah pernah saya pakai dan insya Allah terbukti ampuh guys ya, buat burung yang ada di kandang saya ketika memang burung tersebut terkena penyakit cekrek dan lain-lain. Untuk cara yang pertama, saya ingin memberikan tips buat kalian dengan bahan alami ya guys. Jadi saya sudah pernah mencoba ketika burung merpati itu cekrek, ngorok, pilek dan lain-lain ya. Itu salah satunya kalian harus mengambil daun pepaya muda ya. Jadi yang tadi di video depan itu sudah saya review daunnya ya. Jadi kalian ambil daun pepaya yang muda, yang berpotensi ataupun yang ada bahasanya getah ya. Ini getah atau apa ya, bahasa Indonesia itu apa ya, getah ya, itu bahasanya getah ya. Ya jadi getah itu sudah bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalian ambil daun pepaya yang muda, yang berpotensi ada getahnya. Nah getah tersebut kemudian
kalian teteskan ya pada burung yang sakit tersebut, guys, yang cekrek, yang pilek, yang tidak bisa mekur, ya itu diteteskan secukupnya saja, kira-kira mungkin 2 tetes lah itu sudah cukup, ataupun 1 tetes lah, tergantung parah tidaknya burung tersebut terkena cekrek ya. Kalau memang parah sekali ya mungkin 2 tetes ya. Kalau toh masih takarannya tergolong sedang penyakitnya, mungkin bisa 1 tetes ya. Itu saya ulangi lagi bahwa cara untuk mengatasi burung merpati cekrek ya, itu salah satunya dengan bahan alami, yaitu dengan daun pepaya muda. Monggo bisa dicoba, guys. Itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, ini cara yang juga sudah terbukti, guys ya. Jadi saya sudah pernah memakainya untuk burung yang cekrek ya, terutama cekrek, kemudian pilek, napasnya pun ketika diterbangkan itu tidak maksimal ya kerjanya, yaitu terkesan kecapean ya, lokor seperti itu bahasa Brebesnya ya. Ini bisa ditranslate sendiri, monggo buat para pecinta merpati yang ada di wilayah Jawa, barangkali bisa menerasetkan ya, ini bahasa lokor, monggo nanti bisa ditranslatekan, karena banyak para pecinta merpati di luar Jawa ya, seperti dari Jakarta, kemarin juga ada dari Bengkulu, ada dari Madura ya, nanti bisa dimengertilah bahasanya mungkin ya. Saya upload video burung yang termasuk lokor itu ya, jadi tadi sudah saya upload, jadi kalian tahu lah, oh ternyata yang dimaksud lokor itu seperti ini ya. Ini burungnya tadi sudah saya upload ya, tadi kriteria burung yang lokor itu tadi seperti itu, guys, yang tadi saya upload. Jadi penanggulangannya untuk cara yang kedua, kalian bisa membeli ya obat untuk unggas ya. Ini merpati ya, ini kan masuknya unggas ya. Jadi obat ini bisa untuk bahasanya unggas, jadi bisa untuk merpati juga ya, karena burung merpati itu termasuk kategori atau tergolong unggas. Bisa dilihat bersama, guys, ini obatnya itu namanya apa, monggo disimak, guys. Ini dia obatnya ya, ini namanya CDR ya. Ini bentuknya kapsul ya, ini isinya 10 kapsul, guys, kalau nggak salah. Jadi kapsul ini ataupun obat ini insya Allah ampuh, guys ya, untuk penyembuhan merpati yang memang cekrek, memang pilek, ataupun punya masalah pada pernapasan ya, tadi yang disebut melokor. Monggo kalian bisa beli di kios-kios terdekat yang ada di wilayah kalian semua. Kalau di wilayah Brebes dan Tegal mungkin sudah banyak yang mengenal obat ini ya, namanya sekali lagi CDR yang bentuk kapsul ya. Ini bentuknya kapsul, karena produk CDR ini ada yang bentuknya serbuk juga, yang dicampur dengan air, ada juga yang bentuk kapsul. Tapi rekomendasi dari saya, ataupun saya merekomendasikan untuk kalian, kalian harus membelinya yang bentuk kapsul seperti ini, guys ya. Insya Allah ini sudah pernah saya pakai dan insya Allah terbukti ampuh ya untuk burung merpati kalian ketika terkena penyakit cekrek tersebut ya. Jadi monggo disimak bersama, jangan salah memilihnya ya, ataupun salah beli. Ini sekali lagi obatnya itu bernama CDR ya, yang bentuknya itu kapsul, itu ada tertera indikasi ya, itu indikasinya penyembuhannya untuk apa saja, ini ada tertera, monggo bisa dibaca bersama-sama agar kalian bisa seksama lah menyaksikan bahwa oh ternyata burung saya itu masuk kategori penyakit cekrek, penyakit pilek, berarti penyembuhannya ataupun cocok dengan obat ini ya. Jadi bisa dilihat agar kalian tidak salah dalam mengobati burung merpati. Sekali lagi saya rekomendasikan cara yang kedua, kalian bisa beli yang namanya CDR ya di kios-kios burung ataupun di kios-kios toko unggas ya, yang ada di wilayah kalian, dimanapun berada, insya Allah ada, ataupun beli di online ya seperti Shopee dan lain-lain, insya Allah itu ada namanya CDR, obat cekrek ya, obat napas
yang bentuknya itu kapsul. Ini cara yang kedua untuk penyembuhan burung merpati galen yang terkena cekrek ataupun tidak bisa bekur ya, suaranya hilang dan lain-lain, ini ada indikasinya. Kemudian yang selanjutnya ini untuk dosisnya kira-kira seperti apa pemakaiannya ya, ini juga harap disimak guys. Untuk dosis pemakaian ataupun penggunaan ya obat tersebut itu sekali lagi tergantung pada golongan ya, daripada penyakit yang dialami oleh burung tersebut. Contoh seperti tadi video yang sudah diupload itu burung saya sendiri ya, dulu yang sudah pernah kena penyakit cekrek dan punya penyakit bernapasan. Alhamdulillah sudah mulai sembuh dengan cara yang tadi sudah saya sebutkan ya, dengan memakai daun pepaya muda ataupun dengan memakai tadi obat CDR ya. Jadi takaran penyembuhan untuk burung merpati yang tadi saya upload di depan itu sudah tergolong menengah ke atas guys. Jadi parah ya, sudah tergolong parah ataupun sudah tergolong berat. Jadi saya pakai itu 1 hari 2 kapsul guys ya, 1 hari 2 kapsul ketika burung itu mungkin mau makan ya, ini mau makan dikasihkan 2 kapsul guys ya. Kenapa saya berikan sebelum makan? Karena sekali lagi ini rekomendasi dari saya ya, ataupun kalian punya cara lain untuk kebaikan burung merpati kalian monggo, tapi rekomendasi dari saya lebih baik obat tersebut ataupun kapsul tersebut diberikan sebelum burung merpati kalian itu makan. Tujuannya agar obat tersebut ataupun kapsul CDR tersebut itu bisa bekerja maksimal guys ya. Jadi langsung masuk ya, posisi kosong langsung bekerja maksimal, sehingga untuk penyembuhannya itu lebih maksimal, lebih cepat ya untuk mengobati penyakit tersebut. Itu rekomendasi dari saya. Tapi monggo barangkali kalian punya cara lain, versi kalian ya monggo, saya juga tidak memaksa guys. Artinya ini pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya dalam penyembuhan burung merpati ini, monggo bisa dijadikan rekomendasi buat kalian. Jadi untuk merpati yang tergolong itu mungkin berat ya, cekreknya berat, itu bisa dikasihkan 2 kapsul setiap hari sebelum makan. Kalau memang gejalanya itu tidak terlalu berat, mungkin bisa 1 kapsul saja setiap hari. Insya Allah dengan kalian rutin mengobati burung merpati yang terkena cekrek ya, ataupun pilek ataupun suara bekurnya itu hilang, insya Allah nantinya bisa sembuh lah. Yang saya alami juga sama guys, alhamdulillah burung saya bisa sembuh. Insya Allah cara ini sudah terbukti ampuh guys, 100% pada burung merpati saya sendiri guys. Makanya hari ini sekaligus saya review dan menjawab pertanyaan dari subscriber kemarin yang bertanya. Mungkin nanti saja video dari saya guys, seputar bagaimana sih cara mengobati burung merpati yang cekrek, burung merpati yang suara bekurnya itu hilang, kemudian pilek dan lain-lain ya, tadi semacam snot dan lain-lain sudah saya jabarkan, sudah saya berikan kepada kalian tips-tipsnya. Insya Allah bisa digunakan untuk kalian dan sudah terbukti pada burung merpati saya sendiri, monggo bisa dicoba. Jangan lupa kalian untuk terus dukung channel saya agar terus maju guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.